Jumpa lagi bersama Nenek Parker Kana. Hari ini saya ada di Jalan Samudra di belakang masjidnya Al Mujahirin. Nah, sekarang saya dapat rekomendasi di sini dari Ibu Anggun Ardi. Nah, saya mau makan nih di warung nasi uduk di sini. Ya. Ini ada di Jalan Samudra. Oke, ikutin terus. Ini namanya Ibu siapa nih? Cantik banget. Kusmiati. Ibu Rusmiati. Kabu Kusmiati. Kusmiati. Salah. Kusmiati. Udah lama Bu dagang nasi? Udah berapa tuh? 8 tahun. Ya, cukup lama juga. Tempenya kemana Ibu? Boleh sampai ini aja. Berapa liter biasa Bu sehari? Kalau sekarang lagi berkurang Bu, cuma 12 liter. Biasanya kalau anak sekolah Al Mujahirin bisa istirahat, bisa keluar, bisa 15. Oh, cukup lumayan banyak. Sehari 12 liter sampai 15 liter. Makanya rekomend banget. Bagi telurnya Ibu ada? Ya. Ini alamatnya di mana ya Bu? Boleh kasih tahu kita? Jalan Samudra. Jalan Samudra. Jalan sini Jalan Samudra. Oh, ini cuma Jalan Samudra belakang masjid Mujahirin. Di daerah mana ini? Alur laut Jalan Walang. Oh, alur laut Walang. Rawabadak. Oh, ini Rawabadak Selatan ya. Oh, iya iya. Makasih Bu. Boleh. Taruh di pinggir aja. Terima kasih untuk Anggun Ardi untuk rekomendasinya nasi uduk Ibu Kusmiati. Kusmiati ya, untuk Ibu nasi uduk Bu Kusmiati. Tapi ini sebenarnya bukan jalan tunda, ini jalan Samudra. Kalau jalan tunda itu di depan masjid, kalau di belakang itu Jalan Samudra. Saya udah ada di sini, saya mau ngerasain nasi uduknya ya. Nah, untuk teman-teman YouTube yang berada di daerah, lokasinya masih di daerah Jakarta Utara, Priuk khususnya, boleh rekomendasiin nasi uduk yang enak. Dan jangan lupa juga di subscribe channel Nenek Parker Kana, dan di like sebanyak-banyaknya, dan di komen, ditunggu sama Nenek Parker Kana. Jangan lupa juga di add ya IG-nya Nenek Parker Kana. Dia gak mau soalnya nenek-nenek kan. Gak mau kelihatan Bu. Anaknya dia. Oh iya, ayo ditanya lah ya. Ayo tanya lah. Nah, ada Mas yang lagi makan, kita mau tanya-tanya. Namanya siapa Mas? Bagas. Mas Bagas mau kerja nih. Oh, mau kerja. Biasanya kalau makan, ini pasti katanya ada informasi, ini anaknya. Biasanya makannya apa Mas? Kalau makanannya Bunda. Wah, boleh diundang tuh teman-temannya. Ayo Mas. Sebentar. Oh, dari. Ayo Mas. Tarik napas dulu. Untuk teman-teman, Mas rekomendasinya nasi uduk di Samudra. Belakang Masjid Al Mujahirin. Nasi uduknya enak, sama yang jualannya cantik. Boleh tuh. Bundanya masih cantik loh. Wah, anaknya udah gede. Ya, ini ada bapak juga. Ini sama bapak siapa nih, Pak? Bapak Sehan. Betul. Nah, Bapak Sehan. Suaminya Ibu? Bukan. Oh, biasa langganan. Oke, saya kira suaminya. Bapak biasa makan apa di sini, Pak? Nasi uduk sama apa tuh? Yang telur di sambal. Ayo rekan-rekan kita makan bersama nasi uduk Ibu Kusmiati. Enak rasanya nasi uduk yang telur disambelin. Mantap. Mantap. Makasih ya, Pak. Di depan saya udah ada nasi uduknya. Sekarang kita mau cobain nasi uduknya. Yuk. Saya tadi udah pesan telur. Nah, ini telur dicobain. Sama seperti biasa, ada tempe, ada bihun, nasi kuning. Oh iya, Ibu boleh tanya, ini harganya satu piring yang saya pesen berapa? 10.000. Oh iya, ini harganya 10.000. Ada telur sama nasi. Ya. Makan Ibu. Duduknya enak. Dia punya santan tuh kerasa.
jadi gurih. Sambalnya juga rasanya gimana gitu, rasa telur, rasa tomatnya gitu, enak. Waktu dicampur sama nasi uduk tuh enak. Ya nih di samping saya ada ibu yang mau nganterin anaknya masuk sekolah ya bu ya, di TK apa nih bu? TK Pak Almarhum. Oh iya. Nah ini sama ibu siapa nih? Anita. Ibu Anita. Ibu Anita biasa makan nasi uduk. Favoritnya apa sayang? Favoritnya perkedel. Oh, perkedel. Kedelnya enak perkedel. Ya, Nak ya? Ini nih yang doyan perkedel ya? Iya. Makasih, Bu. Dadah, Dok. Dadah.